Assalamualaikum tuan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Okay guys, ini short content dekat YouTube lah. Projek-projek yang kita sedang buat. Okay, kita cerita satu persatu. Okay, motor ni, T-Mac ni, motor saya. Saya beli setelah saya menjual motor lama saya. Alhamdulillah, kebetulan owner motor ni pun orang Kedah juga. Motor ni saya beli second hand, tapi mileage dia baru 700. Owner kebetulan dia ada order XADV dah 2 tahun. Tiba-tiba Big Wing call, Honda Big Wing kata dapat motor. So dia terus nak tolak motor ni. Motor ni dia dalam proses tengah nak buat barang time tu. So saya dapat siap barang lah, alhamdulillah, dengan harga sekian lah. So saya datang ke sini, saya akan teruskan projek dengan buat cat dengan carbon. Okay, tu tak apalah, tolak tepi. Tu nanti kita dah siap, kita review motor ni. So sekarang kita punya projek sekarang ada sebuah motosikal XADV nak fully cat. Ni otai kita tengah ngopek kulit tu. Kulit durian katanya. Nampak. Teruk konsep dia ni, macam lo. Dalam. Dalam bang eh. Nampak. Ini kita boleh repair, jangan risau. Benda crack pun kita boleh repair. Dalam tu. Ush. Benda crack kita boleh repair, boleh jahit ke Syah eh? Boleh. So ni motor ni seorang toke besar jugalah. Tiba-tiba dia contact, dia kata dia nak buat motor XADV dia. Dia tengok daripada TikTok. So sekarang ni motor ni dia nak buat airbrush macam XADV V2. Nanti saya bubuh gambar dia. Dia nak buat cat full. Lepas tu apa nama, airbrush lah. Sekali airbrush lah. Okay, so XADV settle lah. So sekarang ni kita nak tunjuk color cover set X-Mac. Ini X-Mac ni dah siap ni. Pada semut pula dah. Semut ingat pula dah. Okay, ni dah siap cat ni. Ni color ni, color ni nama dia Dragon White. Aika Dragon White. Color ni sangat mahal lah. Paling mahal lah rasanya kan, dalam Aika punya kategori kan, selain daripada mati silver. Ya. Yeah. Ni color dia ni. Harga dia setengah liter apa? 500 lebih, kat 600 lah. Ya. Kalau tengok macam biasa je kan. Tapi kalau kena cahaya matahari ni, menggagor kau mah. Kau mau tengok tu ha. Nampak tak? Merlip. Ni salah satu contoh hasil kita dah cat ni, belum polish. Belum polish eh? Belum. Okay. Ini Nardo Grey ada efek purple. Yeah. X-Mac eh? Ni X-Mac, dua-dua X-Mac. Semua customer daripada Kuala Lumpur. Alhamdulillah, terima kasih. Support. Okay. So kita boleh buat carbon eh. Tapi cerita carbon ni, siapa nak hantar perlukan kesabaran. Nampak? Ini carbon camo, tapi belum siap lah. Tengah proses. Ni belum sapu ubat lagi ni. Ke dah sapu selayer 2? Dah selayer. So carbon ni mungkin akan siap lagi 8 tahun lah. So nampak ni, yang orang hantar repair pun ada. Ni orang hantar repair, carbon dia dah ada masalah, crack sikit. So kita repair. So ni contoh cover set Kawasaki Kips yang sangat teruk juga. Tebal gila catnya ke Syah? Rosak. Kali dia rosak. Ya. Yeah. So kita repair dulu. Lambat lah, memang lambat lah. Makan masa lah. So kita ada cover CNC tan utong. Ini rasanya tak ada siapa lagi pakai kat Malaysia. First and only X-Mac. Yang first pakai adalah X-Mac Champion waktu dekat XOCM. Ini tan utong CNC. Tak ada siapa pakai lagi saya rasa dalam Malaysia. So owner dia, itulah In lah. So ni dia nak buat apa? Hitam lah. Dia nak buat design lah kat sini. Nak cat lah. Nak cat hitam lah. Tengok. CNC bang. Thailand mari. X-Mac lah. So mari kita tengok projek lain. Nampak banyak benda tengah buat ni.
Okey, ni ha, ni saya punya barang ah. Ni spoiler and box pun jadi carbon. Ha, so ni cara kita ukur kain lah. Ni kain original lah. Bukan kain kain batik, kain plekat tak ada. Ha, ni tingkap punya apa? Punya panel tu. Ha, kita buat carbon juga. Ada lagi dua tertinggal. So tak apa, nanti saya hantar sekali dengan kereta. Sebab saya nak alter balik caliper saya tu, nak suruh Kasha cat. So inilah kerja-kerja yang kita buat dekat sini. So kalau kata korang nak hantar, nak cat, ha, boleh booking slot. Booking slot lah, bukan terus hantar, tak ada. Ha, saya letakkan nombor telefon nanti, korang boleh booking slot. Bincang harga, warna, ha, kita nak pakai clear apa, ha, nak buat macam mana. PPF pun kita boleh buat, tak ada masalah. Ha, PPF pun kita tengok nak buat depan saja ke, nak buat full pun boleh. Betul ke Syah? Eh? Ha, masa saja. Ha, komo nak cepat, ha, memang tak dapat. Ha, kita nak buat teliti, nak buat airbrush pun boleh. Betul? Ha, tapi makan? Ya. Yeah. Sebab dia buat seorang. Ha, ni lah orang dia, buat seorang. Ha, tu abang dia tolong lah tu. Ha, nasib baik abang dia tak tolong. Tidak tumpur dia. Ha. So kalau korang nak buat, korang boleh contact saya, insyaAllah. Okay. So ni content, short content untuk YouTube lah. Sebab saya pun dah lama tak buat video. So sebabkan tak ada ride motor, daripada saya jual motor sampai ke saya ambil motor ni, memang duduk dalam bengkel saja. So kita standby lah bulan 2 punya ride, insyaAllah. Apa-apa pun, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih mana yang dah support Aishiri Sesing, yang beli baju apa semua, yang dah pernah buat chat dengan kita orang. Terima kasih. Semoga korang semua murah rezeki, insyaAllah. Apa-apa, roger. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.